Masih ingat dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan Menhan Prabowo pada Senin 10 Juli kemarin? Kini Pak Jokowi membantah adanya perbincangan politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Kalau kata Pak Jokowi, pertemuan itu hanya membicarakan isu pertahanan saja. Hal itu disampaikan Jokowi saat dirinya berada di Sumedang pada Selasa 11 Juli 2023. Mengenai isu pertahanan saja, tapi tidak membahas juga mengenai KFH. Bicara mengenai KFH, nanti saya tanyakan ke Menteri Keuangan. Statusnya di sampai gimana. Ya. Bahkan, menurut Pak Jokowi, mereka tidak membahas soal pelunasan jet tempur ke F-21 Boramae ke Korea Selatan. Sebelumnya, Prabowo menyebut dirinya melaporkan perkembangan bidang pertahanan dan geopolitik. Kata Prabowo, Pak Jokowi merasa puas dengan laporannya. Saat menyampaikan laporan, Prabowo juga menyebutkan permintaan beberapa negara agar Indonesia mau melatih tentara-tentara mereka. Nah, hal itu menunjukkan kalau Indonesia adalah negara yang dihormati dan dijadikan panutan banyak negara.